Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menelusuri jejak misterius dari suatu dusun, namanya Dusun Wonotoro, di mana dusun ini masih misteri dan beberapa informasi sudah saya peroleh dari teman-teman untuk menelusuri suatu dusun yang disebut dengan Dusun Wonotoro ini. Saya coba menelusuri melewati suatu daerah atau pabrik, ya. Namanya Glen Faloh, kalau tidak salah di daerah Kalibaru Kidul. Ketika saya sudah sampai di lokasi ini, daerah Dusun Wonotoro itu katanya kemungkinan ada di atas, ada di tengah hutan itu. Cuma itu betul atau tidak, saya coba akan menelusuri apakah betul di Dusun Wonotoro itu ada. Oke sahabat, saya coba lewat di jalur yang jalannya ke kiri. Katanya jalur ini menembus ke tengah hutan, jadi saya coba masuk ke sana. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi jalur ini jalur menuju ke Gunung Menyan. Jadi saya harus melihat-lihat situasi dulu. Ya, terlihat tidak ada rumah penduduk sama sekali, hanya pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan. Teng mereka teng pundi? Antum desa. Alas. Enten gua-gua mboten. Mboten. Hah? Enggak ada. Oh, cuma alas aja. Coba tak sana dulu. Nanti balik. Bu, tahu mereka wonten desa. Oke, Bu. Oke, matur nuwun. Baik sahabat, saya kira saya harus terus ke depan mencari desa Wonotoro yang aneh itu, ya. Saya terkadang bingung, jalannya mirip-mirip. Yang sebelah kanan tadi juga seperti ini, yang sebelah kiri tadi juga seperti ini. Aneh jalan di sini.
pantesan cari dusun Wonotoro nggak pernah ketemu. Jalannya mirip-mirip. Ya, saya coba naik saja sudah. Lewat jalan yang sebelah kiri tadi. Kira-kira betul atau tidak? Kalau nyasar ya kembali lagi saya. Karena ini sudah posisi di tengah hutan. Tuh, bener kan saya bilang? Di sini hanya hutan saja, tidak ada apa-apa. Ya, hanya suara-suara burung, suara angin, nggak ada apa-apa di sini. Ya. Bingung saya, kemana dusun Wonotoro ini? Waduh, jauh. Jalannya sungguh super ekstrim sahabat. Sementara kondisi mendung, saya khawatir ini gerimis nggak bisa balik. Saya licir jalannya. Ini di atas gunung. Ya, saya coba yang balik lagi ke tempat tadi aja. Ya. Oke sahabat, dan ini saya berhenti di suatu pertigaan, di mana pertigaan ini dulu pernah yang daerah sini nih. Lokasi ini dulu ada apa namanya posko. Jadi ada posko yang dulu ditempati oleh mahasiswa KKN yang dari Yogyakarta katanya. Ya, jalan ini jalan di gunung ya, Gunung Menyan. Sementara ini lokasi menuju ke puncak gunung, ya, di mana jalur ini dulu pernah dilewati, di mana mahasiswa membantu penduduk setempat untuk membawa kayu-kayu yang ada dari atas gunung. Dan ini jalur-jalurnya, ya. Ini jalannya menuju ke sungai, ya. Dan di sini ini dulu pernah dipakai puskonya. Oke sahabat, saya kira itu penelusuran dusun Wonotoro yang masih misterius. Saya sampai hari ini belum menemukan. Siapa tahu mungkin bukan lokasi di sini. Saya akan cari lagi. Yang jelas menurut informasi dari orang-orang yang ada di sekitar penduduk yang ada di sekitar sini ini, Desa Wonotoro itu memang ada di daerah tengah hutan. Tapi di mana saya belum tahu. Baik sahabat, demikian penelusuran saya untuk mencari dusun misterius Wonotoro. Saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah!